gue ya. Tuh, infus di tangan, tapi dia senyum. Ya mungkin kita dikasih sakit masuk angin aja mungkin juga bete. Makanya tadi masya Allah saya ngobrol sama Bunda Ade Irawan, ibunya almarhum. Dia bilang waktu senyum, waktu meninggal, senyumnya mentok. Maksudnya gimana Bunda? Dia ada ketawa, senyum. Masya Allah, insya Allah sholat iman ya. Insya Allah kita semua bisa seperti beliau. Mike bilang, beliau selama di diagnosa kanker, beliau selalu berbagi ilmu. Berbagi ilmunya gimana? Ya benar-benar dilakukan. Saya telepon dia waktu saya di diagnosa kanker, dia langsung bilang, oke gue ke rumah lo ya. Padahal saya gak minta. Ini fotonya waktu dia ke rumah saya 3 tahun lalu, saya mau kemo 3 hari kemudian. Nih, cantik ya, cantik lah juga. Kayak Irawan gitu loh. Ini Lili, dia datang bertiga. Ini Lili kanker payudara, udah diangkat breastnya gua. Ini gua mau kemo nih. Ini sok senyum, padahal lagi bingung nih, lagi linglung nih, lagi galau gitu. Begitu dia nyampe rumah gua katanya kaya ke rumah gua. Gua cuma nanya, kemo itu apa? Nah ini keren banget nih statement dia nih. Gua pernah nanya teman gua dokter atau teman gua yang lain, kemo itu apa? Atau lihat di film atau Google, kemo itu adalah kurus, terus juga rambut rontok, yaitu pengaruh dari obat wajah. Nah, kita minum obat obat masuk angin, ada bikin ngantuk kan, itu efek obat wajah. Almarhum Ray Irawan bilang di saat gua lagi bingung, ini masya Allah ya, ini almarhum bilang dia mentor Aldi dan dia berjuang sejati. Patut dia jadi contoh, patut jadi teladan pejuang kanker gitu. Patut banget dia dijadikan dapat penghargaan pejuang kanker. Jadi motivasi yang lain teman-teman yang lagi berjuang terus. Dia bilang, Karya bilang, kemo itu liburan dek, kata dia. Itu keren banget sih, keren banget. Alhamdulillah hari ini keluarga besarnya Karya Irawan, Mikey, suaminya dan orang tuanya, Bundo Ade Irawan, buat tampilan 7 hari karya. Karena biasanya kita dengar kan 40 hari itu katanya masih berada di sekitar rumah keluarga. Jadi dengan adanya tahlilan mendoakan, insya Allah satu Indonesia mendoakan Karya, insya Allah beliau husnul khotimah dan kita bisa kumpul lagi di surganya beliau. Jujur ya Aldi, kalau ingat Karya itu saya ngelihat diri saya. Karena ya pertama kita sama-sama penyintas kanker, tapi gak ada hubungannya kematian dengan kanker, karena semua akan kembali ke sana. Terus tadi saya di WhatsApp sama Mike, sama Mikey, karena saya memang agak lupa tanggal. Terus juga ada kegiatan gitu ya. Waktu meninggalnya pun saya sedih karena saya gak bisa hadir di sana karena ada kegiatan. Tapi insya Allah doa saya nyampe, insya Allah doa kita semua dijabah Allah. Dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berikan penghargaan Karya Irawan sebagai pejuang kanker. Karena saya sebagai penyintas kanker butuh sosok yang diinspirasikan. Karena banyak nih pejuang kanker di rumah yang terus kita survive berjuang melawan kanker. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena pertama Karya itu memberikan pengaruh positif kepada pejuang kanker, khususnya saya. Saya waktu mau kemo, 3 hari mau kemo, saya ketakutan. Karena seperti yang kita dengar, kemo itu apa kan? Kemo, kurus, rambut rontok, terus juga kanker itu akhir dari segalanya. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu pas saya didiagnosa kanker. Ternyata dengan saya ngobrol sama almarhum Ria Irawan, itu membuat perubahan mindset saya gitu. Alhamdulillah Allah ketemuan saya dengan beliau. Nah yang mau disampaikan Karya itu adalah kita harus ikhlas menerima takdir. Coba teman-teman semuanya lihat teman media di Instagram
almarhum Ria Irawan, ada nggak muka dia yang sedih, yang sok-sok drama, sok dramatisir, nggak ada. Jadi waktu saya mau kemo dan waktu saya pertama kali didiagnosa kanker, jujur saya sok-sokan sedih kemana-mana. Duh, saya kena kanker, hidup saya berakhir, karir saya berakhir, udah nggak ada semangat hidup. Manusiawi, wajar seperti itu ya. Jangan kan kena kanker, kita masuk angin pun juga kan kadang-kadang juga suffering ya. Nah, Karya ngomong di no drama ya, no drama. Bilang no drama apaan sih? Judul sinetron atau apa no drama? Ya ternyata itu adalah ilmu. Masya Allah, itu adalah ilmu yang disampaikan Karya kepada Aldi, penyintas kanker juga, survivor. Jadi kita jangan mendramatisir gitu. Santai aja, yang namanya berpulang nanti semua akan kesana. Orang sehat pun juga akan kesana. Jadi Masya Allah ya, Karya Irawan itu aktris 5 Piala Citra. Saya aja satu pun belum. Reza Rahadian paling cuma 2 atau 3. Ini 5, Masya Allah. Jadi beliau adalah putri kebanggaan Indonesia. Bukan kebanggaan orang keluarganya aja, tapi kebanggaan Indonesia. Beliau pejuang sejati. Beliau motivator di dunia sakit kanker. Dan beliau adalah pejuang yang tangguh. Aldi inget banget waktu beliau mau radiasi otak, Aldi ke rumah sakit ketemu Karya sama suaminya Mike. Bro, treatmentnya apa? Radiasi bro. Terus dia lagi nyiapin helm, sini dibolongin biar sinarnya itu satu titik ya, gak mau. Karena radiasi itu kan mesti dijaga banget. Dia senyum, gak pernah nunjukin kesedihan. Nah, senyumnya dia itulah semangat buat kita para pejuang kanker. Makanya gue bilang ke teman-teman semuanya, gue banyak belajar dari beliau. Benar, gue coba sebagai abang ini. Masya Allah, paling tua lagi. Suku Gucci, kamu semua. Bismillah. Jadi insya Allah Pak Jokowi memberikan penghargaan kepada karyawan pejuang kanker. Bismillah. Sekedar. Jadi ya saya bisa ngomong begini karena saya pernah di kemo juga ya. Jadi saya ngerasain apa yang dirasakan oleh teman-teman pejuang kanker dan teman-teman pejuang kesehatan lainnya. Jadi kalau ada satu sosok yang disebut pejuang, berarti kan ya contoh Jenderal Sudirman, beliau adalah pahlawan pejuang kemerdekaan. Jadi kita meneladani beliau. Nah, Aldi sebagai penyintas kanker, sebagai survivor, begitu kita dengar ada ada sosoknya itu, mereka akan lihat, ternyata nggak boleh sedih waktu di kemo nih. Trans. Ini ya Karya waktu di kemo, tangannya.